Halo guys, kita berjumpa lagi ya dengan Kak Selin dan Kak Febrian Iqbal di sini. Live seru ya, bareng Kak Roy, terus ada nanti Kak Furiu tuh ya, pemain film yang lucu itu di Ojek Pangkalan tuh ya, Kak Furi, terus banyak lagi nanti pemain yang seru-seru kali ini. Simak saja sampai akhir ya, biar nggak ketinggalan serunya kali ini. Nih Kak Selin lagi seneng banget nih ya, Kak Febri juga. Yuk kita simak yuk. Ya, satu, dua, tiga. Ya, itu berapa? Lagi. Berapa itu? Ini berapa sih? Ini gimana ngeliatnya? Oh, nah, oke. Okay. Sampai 10 ya. Winku. Oke, okay, dua kali lagi. Delapan. Maaf ya, kenapa gitu? Satu, satu, dua, tiga. Gak gitu dong, Roy. Gak nambah, Bunda. Gini aja. Kok gak nambah? Eh, masa yang gak nambah sih? Kurang lama kali ya. Coba, 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 coba. Tuh kan? Berarti ya nunggu 30 detik. Jadi, kita ngobrolin ya keuangan negara Cina, ya, Roy? Anu, kita masalah pahala nyenengin janda. Iya guys. Itu pahalanya hitungannya berapa itu? Itu tidak terhitung ya kalau kata Nabi gitu kan. Jadi memang banyak pahalanya. Aku menang lagi. Kepencet, kepencet, mau batalin mat malah keluar. Oh, putus, Roy. Nambah kan, Winnya? Aku nambah nggak ya? Oh iya benar, nambah. 30 detik kok. Oh, harus Berarti nyenengin janda, ganjarannya banyak ya? Iya, sedekahnya banyak. Karena kan sebenarnya kan nyenengin itu kan gak harus materi, gak harus apa. Tapi kan yang penting kan karena bikin orang hatinya senang aja kan udah pahala buat kalian semua. Misal disenengin selamanya. Gimana? Misal disenengin selamanya. Iya kalau selamanya ya bagus. Caranya? Caranya ya dimenangin aja terus. Kan aku sering menangan. Jadi badut tak. Eh Roy, Roy, Roy. Zodiak kamu apa? Anu, Aqua. Serius, serius. Aquarius itu loh. Oh, tanggal berapa lahirnya? Eh, bulan apa? Bulan 2 lagi apa? Oh, Pisces. Februari? Iya, Februari tanggal. Tanggal 13. 13 sudah. Kalau Mei apa Mei? Nggak tahu. Kalau dilihat dari karakternya sih, ya Rebo Pahing. Oh, wetonnya. Wetonmu apa wetonmu? Kamu percaya percaya weton gitu nggak? Maksudnya adat-adat Jawa gitu? Enggak. Kok enggak? Enggak Kamis Kliwon. Serem ya. Cuma lagi. 64. Wih, wih. Lagi sampai kawan. Wih. 64, enggak kempot. Wih, 64 nih, 64. Udah, enggak usah tap-tap, enggak usah tap-tap.
Jangan tetap di Roy. Kalian tuh nggak mau sedekah kan? Tetap kalian. Kita harus menyenangkan janda. Betul. Janda harus diutamakan. Misal kita punya istri tapi ada janda, oh ya. Berarti janda dulu. Ini sih. Ini salah satu laki-laki yang selalu menyenangkan janda-janda. Mbak Selin nggak ada niatan mengakhiri kejandaannya itu tuh. Aduh, Tobel, thank you. Nggak tahu lah. Enggak, maksudnya ada niat nggak? Kamu ada niat jadi duda lagi nggak? Kamu emangnya mau rencananya mau janda berapa kali? Anjir, sorry. Sorry. Selin kan karena aku tau gak? Hah? Enggak, ini kan tap-tap katanya, jangan tap-tap. Kata Roy jangan tap-tap, guys. Kenapa lo dipanggil Edi? Hah? Kenapa lo dipanggil Edi? Edi bapak aku dan anak-anak karam itu hancur. Oh, berarti kalau sholat Roy bin Edi gitu. Sholat kok bin Edi? Ya, tau kan kalau misalnya lagi baca gitu, sholat gitu. Pacari Febri itu masa? Wih, gak punya pacar aku. Tetap, oh jauh. Wih, lagi sampai kawan. Wih, menang lagi guys. Wih, apa sih yang gak buat Mbak Selin? Kamu tahu gak persamaan kamu sama kipas angin Roy? Apa? Sama-sama bikin angin. Kipas angin kok anget? Angin. Oh? Balas dong. Anu? Kamu tahu gak bedanya kamu sama kangkung? Beda ya soal enggak ya ya beda kangkung sayur aku sayang aku Febri nesu ya. Oh iya BNN dia BIN BNN, tahu gak apa? Badan Bagian Nesu-Nesu. Dia terakhir kali marah infonya naik tiang listrik dia. Bahaya itu, kalau marah membahayakan warga itu. Ya, dia kan di Ngawi. Terakhir kali dia marah itu PLN dipadamkan di seluruh Ngawi. Takut makan listrik dia. Ya, bisa-bisa dipasung itu. Anu, Mbak Selin, aku tak lanjut dulu ya. Ya, makasih ya, lanjut ya. Ya, ya. Makasih timnya semuanya, Roy. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Tadi menangan. Makasih loh, Tim Ichlik. Bisa nggak usah ganggu gue nggak sih Min? Kak Selin. Assalamualaikum Kak Furi. Waalaikumsalam Kak Selin. Iya. Kak Selin, ini abis ini Mimin turun. Abis ini Mimin turun. Aku tuh dari tadi malas banget gitu di invite sama Mimin. Iya makanya. Biasaan. Gitu, terus nanti dia turun kabur gitu. Lu percaya sama omongan penghuni neraka? Oke, Wabi.
Aca. Ya, Helin, ya. Aca, halo. Ya, halo, apa kabar? Aca. Iya. Kupikir kan seorang, rupanya bertiga. Iya, aku lagi ngobrol baca, tapi aku invite ya. Iya, ngobrol dulu ya, ngobrol dulu ya. Aduh. Ih, Selin sombong banget ya Allah, maunya sama artis doang si Puri, ya Allah. Siapa? Luar. Kak Selin lagi di mana, Kak Selin? Di Solo. Ah, di Solo. Berarti kayak Puri dong. Kok bisa? Sendiri. Solo kota. Kak Selin, tadi si Puri lemes deh sebelum lu datang. Ya iya, orang liatnya lu. Gue mesti ke psikolog kayak gini. Enak banget lo. Waduh, kalau sekenang ya. Gila. Min, gini aja Min, gue tanya sama lu Min ya. Apa? Sekarang lo mau PKPK gak? Enggak, malas, gue udah banyak duit anjir. Lo tau gak Min, Firaun jatuh karena kesombongannya. Tapi gue gak bakal jatuh karena kesombongan. Tapi? Karena kegedean. Biasa aja dong mancingnya berdua, langsung aja ente. Tapi, buset, cepet banget tuh mulut. Ya, daripada gue diemin. Kayak mantan lu dong yang diemin lo. Yeay. Puri. Mulutnya. Apa sih Pur, gue salah mulu mulut gue, padahal lu udah pernah nyobain mulut gue lo Pur. Min. Iya. Lu sih ah. Cowok lu sekarang bule Min. Assalamualaikum. Kenalin ini Mimin, ini Kak Mas Puri. Halo Mas Pur. Halo Kak Ijang. Temannya kemana Mas Pur? Siapa? Berangkat. Lagi berak. Oh. Gak ngojek, gak ngojek. Udah enggak, sekarang udah bukan tukang ojek. Sekarang apa? Tukang tipu. Tukang apa? Tukang apa? Biar aja dong Min, gak sampai barengan gitu. Basikin, nomor basik. Ayo match. Ayo match, siapa berani? Ayo. Cewek-cewek, cowok-cowok ya. Ya gitu, minum nih gue berat. Lu kenapa nolak, Min? Hah? Kenapa? Mas Pur mirip temen saya. Siapa temennya, siapa? Cep Sanut. Cep Sanut siapa? Ada teman saya. Ada, Cep Sanut namanya? Mirip. Mana coba lihat, suruh masuk. Lagi PK orangnya. Oh, duduk gak sopan. Ini mau match nggak? Ayo match, Mimin. Gue tergantung Kak Alwi. Kak Alwi ngijinin gue nggak nih? Alwi Barbar. Ayo buruan, Min. Ya udah, ayo. Ayo. Yo. Sekali-sekali ini mah, guys. Sekali ya. Awas ya kalau enak minta nambah ya, Ican. Ya anjing, gue disuruh duduk no, sama siapa tuh tau tuh. So cantik loh. Siapa so cantik? Itu barusan yang bilang. Yang bilang apa? Dia bukan so cantik. Nah. Repet, guys. Wih, Mimin. Gokil, Mimin. Cuma 3 menit. Guys, ini satu ronde, guys, ya. Ya, memalukan. Min. Hah? Besok-besok dia jangan undang Selin, Min. Kenapa emang? Malu. Lo malu sama Koin dulu. Koin apaan sih? Yang mana sih? Koin dulu. Koin yang mana sih? Mas Bli. Lu lihat itu yang love gue. Tep 5.000 kan, guys. 5.000 kan dari player kita ya. Apa yang penting sih? Itu Mimin bukan Koin, Mimin nomor kamar itu.
96 Mawar. Saya biar hidupnya pesek. Mawar, Mawar, guys. Saya sayang dia. Honor. Ntar gue WA. Arjo, thank you. Dulu saya sering nonton, Pak. Iya. Hitung, Min, hitung. Hitung apa? 1, 2, 3, kate player, guys, gitu. Wih, ngapain, anjir? Aku lalu, Min. Nora, lu bilang. Layak, guys. Kak, Celin. Kasihan orang capek suruh tetep layar, Kak. Tetep layar. Waduh, kuyang dipalu kan. Kak Celin. Kakang Ican. Gak jadi. Jadi. Lu di mana, Bang Ican? Di Bandung. Oh, di Bandung. Dan Bandung Ican bukan hanya sih tentang letak dan kota. Tapi Kaijang ini banget, keras banget. Yoi. Ya soalnya waktu aku lahir, Kak, bukan di Bedong. Di apain? Di Char. Thank you, Gandhi. Apa sih, Min? Thank you. Nah, ini saudara gua. Balik lagi. Oh, kalah kita, guys. Waduh, gimana sih? Oh, snap, 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 snap. Menang kita, snap, guys. Ini apaan sih, snap? Makanan kecil, makanan kecil, Min. Oh, makanan kecil. Iya. Adul. Enggak semua yang kecil itu adul, Min. Kan ada ucok baba. Punya saya kecil ini gak dipanggil adul. Ya Allah, bedanya jauh banget. Jaga ujung, jaga ujung, jaga ujung, jaga ujung. Jaga tengah, jaga tengah. Enggak, ujung. Ujung dong, Min. Sampai lu, tengah-tengah lu. Kalah kita, guys. Acelin, acelin 8, Kak. Aduh. 8, Kak. Kok mata lu hitam sih, Puri? Begadang mulu. Iya. Kalah kita. Perhatian banget sih, Min. Ya udah ya, kakak-kakakku. Iya, thank you, Kak Ican. Aku mau lanjut berkelana ya. Iya, Kak Ican. Assalamualaikum. Ini masalahnya lampu mati lagi. Assalamualaikum. Aduh. Lampu mati kenapa? Ini, ring light gue. Nah, Kak Ican sekarang di Solo, Kak. Netep di Solo. Apa gimana? Ya, nanya lagi basa-basi lu. Enggak, ngantuk aku. Enggak tetap. Enggak, tunggu deh pakai. Ini kemana, Kak? Di Solo juga? Kamu balikan nggak, Selin? Sama yang mana? Mas Febri. Eh, Kang Sule live nggak, Kang Sule? Live. Coba ajakin dong, Pur. Kamu tahu nggak? Selalu. Kamu tahu Mas Furi nggak? Mas Furi? Iya, pemain tukang ojek pengkolan, Febri. Gimana sih? Tahu. Mas Febri. Halo, assalamualaikum, Mas Furi. Waalaikumsalam, Mas Febri. Salam kenal. Ribon, kabare, Mas? Saya, Mas. Salam kenal. Yes, dalamnya sampai ini kupundi toh. Kulo nganu Semarang. Oh, Semarang. Saniki teng Semarang. Oh, saniki teng Jakarta. Menetap di Jakarta nopo teng Jakarta nggih. Eh, pelan-pelan ngomongnya, gua buka kamu sih susah. Kabebi apa mana aja Kabebi? Kenapa, Min? Kamu kangen sama aku? Parah. Itu aja.
Mas Febri, kita PK, Mas Febri sama Serin, aku sama ini sama toren lumba-lumba. Ya Allah. Aku PK sama Febri. Iya, kamu sama Febri, sayo. Enggak adil. Oh, kamu ngatasi. Kalau kalah ngapain dulu nih? Kalau kalah transfer ya? Nggak ada, untuk saya udah di tengah malam, jangan kentir. Ayo. Nggak apa-apa. Terima aja, Tri. Ini hal berkonyol. Min, yang ngapain Min? Ini hal berkonyol ini. Min, kenapa kamu kelihatan? Kenapa? Kenapa kamu yang kelihatan cuma matanya? Dari mata aku aja kamu udah jatuh cinta, gimana kamu ngelihat semua? Tunggu Kartonyono tak pindah. Sampai nanti Mas Edi. Pulang ngawi Mas Kur. Oh, cedak gede Mas Dini. Ngajengi Mas. Oh. Iya. Kan narak-narak Mas nak dolan teng Jawa Timur. Siap. Jadi nanti Jawa Timur teng pundi? Paling Madiun. Ih, celak. Iya, oke. Dewi gua baru saking Madiun. Mampir toh Mas Puri. Siap. Bikin grup WA aja berdua bagaimana? Kak Febri, ini kan udah ketahuan pasti kamu yang pada menang. Gimana kalau yang menang sama-sama nyatain isi perasaan? Iya benar. Ya. Ya. Kak Febri isi nyatain perasaan ke aku. Selin ke Puri. Salah. Salah bego. Lu mau. Salah dong. Guys, bantuin guys. Lu mau teriak-teriak mau bantuin tetap bukan lawan Min. Enggak. Pokoknya kalau Kak Febri kalah sama Selin, dia harus sama-sama nyatain perasaan. Ayo guys, menangin kita guys, cepet guys. Ayo guys, udah berjalan. Bener. Ini kalau mereka kalah, harus jujur. Tetap aja ngomong atas. Ya. Dengerin gue kan apa yang lucu nih? Enggak, udah diem, enggak usah. Bener. Lintas tercapai. Bener, kejar. Oke. Pokoknya kalau mereka kalah, mereka menyatakan perasaannya masing-masing. Iya. Gak akan mungkin kalah gue. Bener, ayo guys. Kamu tahu kalian kalah ngapain? Pindah. Ya, gimana, Ser? Aku 3 kali menang lawan Roy. Aku capture tadi. Tapi gak pernah aku juga. Aku cewek-cewek tak ingkel-ingkel sopoi Sel. Kamu tengok. Foto yang tadi baru sampai PK masuk kamu enggak di foto tadi? PK. Pun kita main Mario Bros dulu. Apa mau apa lagi di luar air? Kita mau keluar gimana? Mau apa? Mau tanya banyak banjir. Ya nanti aja ini ada banjir kok. Banjir semana Mama? Masuk, ini aku lagi tempat dagangan, itu di dapur kering, dapur basah, dapur apa semua. Masuk, ini agak tinggi nih tempat daganganku, satu rumah ini banjir. Ya Allah. Kabar ya, kok mau makan jam gini beli bebek di mana? Ini sudah 2:30, mau jam 3. Oh kasih Pur bebek Pur, yang ada STNK-nya Pur. Bukan gue, kan? Oh, bebek mana? Bebek Firaun. Mama ini lucu kali ya. Iya, Beb. Tadi denger dengar-dengar sini, Mi. Tadi sakit timah, gua udah suruh dia ke kolong meja. Miki Harum udah kena, Kausa Nasr udah kena. Kang Sule juga kalah dari aku. Wih, mamaku ini tidak terkalahkan ya. Pernah kita kalahkan challenge, tapi dia lagi berkuda. Tapi sekarang dia gak mau challenge, dah lah. Ya, emang dia agak sombong, Mama. Maafin ya. Ya, dia still off mentor. Iya, off mentor. Gue sombong. Gue cuma nangku. Tapi tahu. Sama aja. Kalau Mimi, Puri, kalau nggak ada challenge tuh begini udah penonton kok lagi tidur-tiduran. Nggak bergerak mereka, lihat tuh. Oh iya, kalau challenge. Besok ya, besok kita challenge. Besok ya? Iya. Mau? Ayo, besok. Siapkan minyak tanah, oli bekas, kopi, tepung yang sudah kena adonan dan roti, minyak kelapa, kesumba, kunyit, bawang merah. Aku ke toko Madura, Mama itu. Putar ya, putar.
puter ya, puter ya, puri, come to onti. Kita main 3 kali. Oh my god, come to onti. Oh. Ceilingnya tambah menyala loh dia di sini. Itu kayak raya dia. Emang, tapi pelit kali orangnya. Tapi gini-gini aku udah rasakan koin-koinnya. Yang paling tinggi itu dikasih aku kuda ya, kuda beranak. Beranaknya babi ya, Ma. Hari itu kita main PK sama Soima, ketawa sampai 3 menit. Ketawain hidupnya siapa, Mapuri ya? Enggak, aku main diajaki itu si Ronka, Troni, Ma Ima sama siapa satu ngajakin aku, dia ketawa terus, katanya aku lucu, masa sih, Beb? Ini lucu, Ma, tapi lebih lucu negara. Min, tau gak? Selin, aku lima mata pikiran di otak ini apa? Beres-beres banjir, ya lu tau gak sih? Males banget. Iya, capek ya, Ma. Semangat ya, Mama. Mendingan cuci baju Selin, cuci baju Mimi sama Puri daripada Ma harus gosok-gosok itu tuh lumpur-lumpur lapindo gak tau dari mana. Ya Allah. Ini jam berapa di sana, Ma? Sampai jam 3, nak. 2, 3, 1. Tadi aku jadi komodo. Waktu kalian undang tuh aku jadi komodo. Jadi ikan, tadi jadi biskuit. Random, gabut. Ini keren banget ya, Puri ya. Terus besok jadi apa lagi, Ma, kira-kira? Oh, kamu lihat aku tunggu ya. Ini yang paling lucu. Sekali paling senang kalau aku pakai filter ini. Baby juga ketawa. Coba-coba. Hari ini. tapi diam. Masa hari itu po Alpa mau lihat ini kok. Po Ulpa lihat. Po Ulpa apa Po Alpa? Astagfirullah. Itu udah terkenal, nah. Sampai Arabi mau lihat. Ini coba lihat kacamata nyangkut. Po Alpa lu gak lagi hamil kan. Jangan, dia ketawa terus. Oh, itu namanya kacamata nyangkut, Ma. Udah terkenal sampai di band dunia alam bangka. Malaikat-malaikat Jibril bukan angkir juga suruh. Jadi kalian dengar. Jadi kalau belum sakar tomal, coba kasih satu gaya sebelum kita jemput. Kalian suruh gitu sama malaikat. Mau. Gak berani mama yang gini. Sungguh mama anakku 3 loh. Min, Puri. Ya. Lihat si koinnya Celine. Siapa suspendernya di sebelah? Sini nak. Biasa, ya biasa lah, Ma. 26 mawar, 26 mawar, guys. Tuh. Cewek-cewek begitu mah udah ketahuan, Ma. Pokoknya penonton gua, penontonnya Mama gak akan bergerak kalau gak ada challenge. Mereka tuh kayak tidur, ada masak nasi, kerokan tuh. Kayak gitu. Coba gua bilang dia challenge tuh, tehu anak babi, keluar semua, Beb. Besok ya, Mama. Iya, kita kan udah berteman, Beb. Iya, kita berteman. Hari itu aku main sama Bocip, tapi dia kalah, dia lapor-lapor istri, ku tinggalkan dia. Dia lapor-lapor istri, manja kali dia, Ma. Iya, dia ajakin aku sekarang, karena dia main sama aku udah pokoin banyak, aja besoknya ajakin, ayo, Ma, gak mau kau lapor istrimu. Selin, daily berapa? Selin, daily berapa kemarin? Daily, tadi jam 12, daily berapa? Harian. Gak ngerti, aku gak ngerti. Mimin, Puri, pertama kali aku main sama dia kenceng kali. Datang Haji Putra, dia ditembak, ada sekitar 20 TU. Kena mintil kita. Aku gak bohong, sampai 500.000 koin dia dapat. Ya Allah, Selin, kayak begitu gak dibagi-bagi. Astagfirullahaladzim, mau dibawa mati. Itu kamu perlu. Mimin belum ada sama Puri, belum kelihatan hari itu. Gue mau mati, kuburan gue mahal. Kuburan lu pakai AC kali ya. Rimbet. Mahal. Mama selain ada apa, Min? Kuburannya 2 lantai, Mak, katanya, Mak. Apa, Min? Apa 2 lantai? Itu Selin, kuburannya 2 lantai, enggak KPR, Kes. Di atas gua mau turun ke bawah. Itu Mak bagus, dengar, Min, Puri. Mami itu kalau aku masuk neraka, aku minta mutasi di surga. Aku lagi di ini, lagi di Solo. Sana yang lagi sana maksudnya? Ya karena dia di Jogja. Oh, oke. Okay. Makasih, Mbak.
Terus mama si Selin menang. Mana Selin? Bilangnya seri menangan. Dia menang. Ya Allah Mimin, gak, gimana gak menang. Dia hampir 600.000 koin cuma tuh 1 match. Karena dia diterbangin PU, tapi kita dapat tiba-tiba. Kita satu orang dapat 200.000 koin dari Aji Putra. Serius. Wow, Masya Allah, karena banyak orang-orang baik. Kayak ini banyak banget di sini juga orang-orang baik, Masya Allah. Oma kan ngebantu janda itu berkah, rezeki. Ini balik lagi sama lu. Ngebantu duda berkah nggak, Sel? Gimana? Ngebantu duda berkah nggak? Nah itu hadisnya nggak tahu gimana itu. Nah ini gaya apaan, Mah? Kan ada kacamata nyangkut. Ini sekarang apa ya? Ini lato-lato berfungsi, Beb. Lato-lato pulih udah gak berfungsi, Mama. Masa sih lato-lato gak berfungsi lah, masa awet lu? Atau? Ya emang siapa yang mau mainin, Ma? Mantap ya, Jin. Lagi kalau di sini nggak bisa dulu-dulu gitu kan, udah nggak bisa. Jadi pas mau ketemu pergi langsung dua-duanya, ngerti ya? Marahan, lato-latonya marahan, lato-latonya puri marahan, lato-latonya jelek, Mama. Oh marah-marahan, oh marahan. Kabarnya kemarin kata Mimin pas habis dibawa pijet langsung ini langsung kayak jereng. Iya kayak bercabang, Ma. Thank you Pegasus. Siapa tuh Mimin? Adiknya Pega Darwanti. Bukan. Andi. Kenapa matamu merem, Mama? Enggak. Enggak apa-apa. Kirain pakai celana aku yang dakdikduk. Mama pasti menang lah. Enggak lah. Eh, apa? Aku pernah mandi disuruh pakai tepung, suruh ke Indomar, udah pernah. Suruh ke Indomar ngapain, Mama? Ya Allah, mereka bilang kalau ada ini, aku disuruh Indomar itu waktu zaman-zaman beberapa bulan lalu ya. Aku pakai ini, tepung ke sana disuruh, baru suruh beli apa, kondim. Baru suruh tiup balon. Tunggu dulu, Bunda. Masalahnya ini udah mulai dakdikduk kita di sini nih. Pegasus. Pegasus. Gak apa-apa. Terima kasih. Dengar, gak apa-apa. Itu anakku lagi berbagi. Kan gak tau, jadi hari ini kan Greg opening KTP Club Pegasus di Yogyakarta tadi. Ini tanggal berapa emang ini sekarang sih? Tadi tanggal 7. Tadi tanggal 7. Ini udah jam 8. Ini udah tanggal 8. Ini udah tadi, acaranya tadi. Dia berbagi, Wah. Itu anakku. Oh, jadi anak mama juga lah, biar aku jadi anak Pegasus. Itu Pegasus, iya, berteman orang baik itu, serius. Terima kasih ke Pegasus. Makanya harusnya tuh tanggal 7 tadi, Beb. Bilain tau di sana, makanya. Tapi aku gak di WhatsApp lagi. Kak Pegasus, WhatsApp aku lah, sombong kali Kak Pegasus. Aku juga di WhatsApp lah Pegasus. Jangan-jangan dia udah banyak salah sama perempuan. Kasih pelan. Kami bagus. Kalau terakhir WhatsAppnya cuma terima kasih gitu doang. Mari lap. Lalu kasih apa? Kok terima kasih? Bukan, kan mau ada acara PA itu tuh Pegasus, bukan kok namanya Pegasus. Jogja. Oh. Acara apa? Tanggal 7. Tanggal 4 Surabaya kemarin. Tadi jangan begitu dong, Nenek bikin sini. Nah, ada. Pegasus mah deket ini, kalau gue ke Pegasus mah sekarang juga bisa ini. Ayo dong, barengan. Ayo. Ini Mas Puri, di Jogja itu lagi ada dewa. Malam ini. Ini puncaknya. Oh. Pegasus. Dia lagi banjir, kamu gak bisa lewat, Mak. Jangan marah-marah, Mama. Enggak, dia mau lewat ke bawah banjir. Aku bilang tunggu dulu. Oh, lewat WA aja bilang, Ma. Banjir, Beb. Iya, aduh. Apa? Oh, ini apa dah?
tahu Selin Pegasus abangku. Siapa Pegasus, siapa lu Min? Abangku. Lah masa kita saudaraan? Gajah duduk aku, enggak aku kau. Mama, aku bukan gajah duduk, mama. Gajah bad mood. Kita bisa kalah tuh dari mereka dua ini, kutu kupret ini. Kak Pegasus, makan kue sus, bareng gunting kuku. Pegasus, kata. Nyalakan abangku. Kata lu mau turun Min, gak mau pegang lagi. Iya gue, aku turun kuku Kak Pegasus dulu. Dia gak mau, dia ada ketagihan, enak Mimin, tahu Wede. Enggak, ini aku udah panggil untuk mama. Oh, anakmu masih baby banget. Masih baby mama, mau ku jual tapi enggak ada kandangnya. Bukan baby. Itu babi, bukan baby. Enggak, bukan mama. Saya maksud Selin bukan mama. Anakmu anak babi. Mama, yang penting aku jadi anak mama sekarang, jadi aku berteman bersaudara sama Pegasus kan. Jilat, jilat terus, jilat sampai licin. Bahaya nih Selin, kalau kita pakai challenge dari tadi kita udah babak bilir. Jilat telur mama, babak telur. Kau kan TikTok, kita sok ngomong salah ke band, aku kita terbang nih, ini aku ketiga. Cuma kalau salah ngomong iya ke band aku iya. Aku kan 6, aku kuliah 6 juta hilang nak. Ini aja yang itu nggak boleh plesetin kayak macam lu pakai tas kremes gitu loh. Oh, boleh lagu ke band tapi aneh aku, masa salah ngomong nggak boleh tapi salah tangkep boleh. Iya gitulah. Masa boleh salah naruh perasaan? Nah, Puri, tiga lu Puri, ini Kak Pegasus. Nonton nih, jangan malu-maluin, cepetan. Ayo Pegasus. Makan kue sesambil gunting kuku. Kak Pegasus menyala abangku. Gila terus. Gila. Gila terus. Gak boleh jilat-jilat, harus tulang. Kalau pakai challenge boleh seru 5.000 nggak apa-apa kok palingin hormat mangap kalau kok nggak mau kotor. Kak Pegasus ini mama kita marah-marah Pak Kak Pegasus. Enggak marah-marah ya potolan ikan. Aku bilang kita pakai challenge. Mama, kamu jangan buat aku rindu terus sama kau lah mama. Kau lucu semua kan? Rindu, Dona Harun aja rindu. Ini anakku yang dimanja si BRB ini rindu. Dia tuh nitip anak di sini, anaknya sakit, nggak dibilang GWS, Beb. Mana itu sakit? Dia sakit, tadi dia nggak sekolah. Udah gitu dia nggak sekolah, tadi Riki kan aja aku ini. Terus banjir lagi kita, dia dobol-dobol ya nikmat tau lah, kita nikmatin aja yang penting ya, masih napas. Nih, kalau kita selalu nikmatin dulu, kayak Kak Pegasus, rezekinya banyak ya Mama. Amin. Jilat terus aja kau, gajah duduk. Gak jilat Mama. Kita tuh harus berbaik sangka kepada semua orang agar doa itu berbalik baik kepada kita. Betul nggak Mama tua? Gak ada. Kak Pegasus menyala. Amin. Amin Allahumma amin. Tuh, Kak Pegasus. Kapan sih diundang nyanyi di Pegasus? Aku juga mau lah kak, aku bisa nyanyi. Rumah jangan kan nyanyi ninggalin orang yang sayang-sayangnya aja lu bisa Pur. Iya. Yeah. Lu big band lu sama TikTok lu, salah ngomong lu. Biarin, gajah duduk lu belum pernah kan, aku dulu ilah forever kan nangis lu. Nah, kan kalau salah ngomong, ini kan aku gak salah ngomong. Biarin aja Pur, nanti biar kita kasih aja. Lu belum pernah ke band tanpa tanda jasa. Lu gak ngelakuin apa-apa terus lu gak bisa lapa. Jangan ya dek, jangan. Apa-apa, gak bisa lagi. Mimin, apa? Mimin, lu enak artis. Kita ini yang 6 juta tinggal 0. Ini mulai dari angka 3.
enggak lah mama, kita semua manusia sama kecuali Selin. Selin memang udah artis ya Puri. Iya benar. Ya emang kenapa lo? Gitu tuh. Sekarang ini ya penuntuan ya Beb, penuntuan ya, penuntuan ini ya, penuntuan ya. Gini gini, diam Mimi dengar mama Puri Mimi. Kunci stang aja biar diem. Dengar. Klakson Supra, diem gak lo? Dengerin gua. 5.000 challenge apapun itu, yang gak kayak challenge ini, ya perawatan mehong, lu gini aja mangap atau apa kayak atau apa, yang penting kerja. Kalau enggak, lu bertiga main gua bobo-bobo. Kalau main challenge, oke. Okay. Kayak lu, siapa nih, kura-kura ninja, ya pakai topi. Kalau mau mangap apa, kita gak usah pakai kotak-kotak, yang penting kita ada kerja gitu. Oke? Okay? Ya. Yaudah, okay. 10 detik mangap ya. Iya, 10 detik. Okay. 10 detik selesai dong. Enggak maksudnya 10 detik mangapnya, mama. Oh iya, oke. Nggak usah satu detik, kita maaf. Gini, nak. Satu detik, gini. Itu gitu, satu detik. Itu 5 detik. Satu menit. Ma, kalau satu menit, aman dulu, kenapa, Ma? Ya udah, berapa detik? 10 detik. Gas. Oke. Ya, 10 detik, 10 detik. 5 kali challenge. Capek gas. Ini aja. Di sini banyak diskon. Dari atas sampai bawah. Pindah ke sini dulu. Tahu enggak? Kalian kan semua kan bukan janda ya. Gua janda anak empat, ya Allah. Kalau enggak Selin, diam. Cukup ikan mambo yang main sama gua jual kesedihan lu jangan. Nah, cakep. Lu masih bisa MC, diam lu. Itu namanya jual kesedihan. Lu udah bisa MC, ya. Lu bisa segala macam, lu diam lu. Gua kekep lu, Selin. Kerja-kerja mandi ralah kalau bisa diurusin. Main independen, diam lu. Ini kalau bukan aku tadi kalau gak lihat, maksudnya lihat Selin atau kalian bertiga, gua udah jadi kuda-kuda lumpi kayak tadi, gua tidur aja betul. Tapi karena gua menghargai lu, ya udah gua terima ya Beb. Bagus, terima kasih banyak Mama. Itu ikhlas dari dalam lubuk jantung lu. Ikhlas Mama, dari dalam kolam juga ikhlas. Pegasus. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 94, 95, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 94, 95, 86, 87
Amin, kita nggak dapat sampai kasus kalah. Yang kalah juga bukan. Kasihan Kak Pegasus duit, nanti dia kehabisan karena kita. Tapi dia ngasih aku, terima kasih Kak Pegasus. Kotorosan malamnya tercapai. Ayo Nun, Bacot, terima kasih Bacot. Wih Pegasus, aku sudah bisa terbang menuju Yogyakarta menemui si Pegasus. Ini Pegasus Kak Pegasus. Aku senang orang. Ini kalau Mimin ke Jogja, aku ke Jogja juga nih sekarang nih. Lu kalau nggak kata mungkin, nggak mungkin dia di Solo udah kontrak sama skincare, nggak dia nggak ke Jogja, bohong. Nah, Pegasus bukan skincare, klub. Pegasus di sini ada di store. Kenapa pada ribut nih? Wah, pacar malas. Ini sekarang hari Jumat. Apal banget tempatnya, Jogja tiap hari gue Solo, apal banget. Gue kan orang Jogja. Kak Pegasus, gue nggak akan sama Jogja, tapi gue apal sama kebaikan lo. Alhamdulillah Bet, kita mangap Bet. Alhamdulillah Cin, merdeka. Ya, Pegasus. Kali dua guys, kali dua lipat rezeki lu Kak Pegasus. Kali tiga kali lipat. Mangap. 23 detik lagi. Enggak, ayo guys. Ayo Kak Pegasus please, jangan. Masa malam-malam. Makasih ya. Terima kasih Kak Pegasus. Siap-siap, El. Bibirmu yang mungil akan mangap secara pertama. Happy mangap. Life. Mangap, Selin. Kak Pegasus. Ya, ayo gue susah berhenti gue di 5.000. Berharap itu sakit tahu. Iya, benar. Ya Allah.
cuma 99 doang. Tapi nggak apa-apa Puri deh, tadi Kafe Gasu udah bantu, Puri Live udah bantu. Januari itu Januari, nanti dia ke bawah. Nanti dia ke Puri. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Pegasus tadi udah bantu. Nggak apa-apa guys, sudah. Lu nggak usah kerja layar capek, nggak usah lo cari kerja-kerjaan. Rezeki nggak kemana kayak Pegasus, tuh anteng aja. Lu lihat nih pasukan gua. Terima kasih. Nggak apa-apa, deh. Biarin, biarin. Kafe Puri, biarin. Nggak apa-apa, udah dibantu deh tadi kita nggak apa-apa. Udah, nggak usah bantuin deh. Iya, udah, kasihan. Nggak apa-apa. Diam, diam, tenang. Udah, nggak apa-apa. Lu udah dibantuin aja segitu poin lu. Lu udah dibantuin, poin gua udah segini. Aduh. Eh, nah, Kafe Gasus kan bantuin, tapi Kafe Gasus ikhlas orangnya. Oke, BKPR. Kafe Gasus itu darah gua, kalau di Black itu ada tulisan Kafe Gasus gitu. Enggak, itu lawakan Marcel Widianto, enggak. Jangan percaya, harus dari dia. Wah, Min, kalau sampai punya anak lagi, nama anakku gue kasih nama Pegasus. Udah, kita kerja, Celi. Mama, Kak Pegasus, makasih. Mulai dulu. Happy life, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah tap-tap lain. Satu, berapa detik? Hitung 10. 1, 2, 5 dulu, Ben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Ya. Gak tega aku lihat mama. Mama udah lah, mama. Udah. Tiduran, dia gak tiduran. Terima kasih sudah membuat anak-anakku ini bergembira ganteng. Terima kasih, ibu. Mama. Terima kasih, Pegasus. Aku kalau nama Pega Darwanti salah manggil mulu. Pegasus gitu. Ya Allah, sumpah. Lu apaan, Pur? Gue kalau misalnya mau naik motor Yamaha Pega R tuh, Yamaha ya Pegasus. Wah, gila. Enggak, kalau gue. Kalau lu apa? Kalau gue, Min. Gue dari salah mau nyebut Pegasus, tapi pengennya pegangan terus. Emang lu gak punya agama? Ayo dong, Pun. Mama, ya sayang. Mama tuh kalau senyum kayak tetap aja kayak marah. Kenapa ya, Ma? Karena giginya copot nih, pidatnya lepas murah kan. Sabar, diam. Anakku typing, aku baca dulu. Bentar, Bu, urus dulu DJ dulu. Iya, nggak apa-apa. Tadi kita nonton secara langsungnya keren, acaranya meriah sekali. Pokoknya congratulation buat kamu ya. Ditunggu lagi, dia mau grand opening nanti di Bali yang ketiga. Aku ikut. Iya, tadi sebelum itu aku ya nama dia. Aku bilang yang penting urus ini. Ini orang baik, makasih udah buat teman-teman mama bahagia ya sayang. 50 mawar, ya, sayang, guys. 50 mawar, guys. Udah, kita berteriak lagi nih, anakku sudah minta izin, mak, aku harus DJ dulu, iya. Ngeri kali anak muda ini ya. Dikit lagi. Aku ajak Celine beberapa hari lalu, dia dapat TU dari dia. Gara-gara muda, gue dikasih TU. Bukan, itu enggak, itu dari dia, anakku memang orang baik. Dapatnya apa? Mama, bagi dong minumnya, aku haus. Ini ambil korban banjir buat seminum air lah. Sembilannya nggak ada. Di Papua udah jam 3 begadang betul kita ini. Kali 2 sebentar lagi guys, sebentar lagi dimulai guys. Kali 2 guys. Udah guys, kalian doain aja udah nggak usah capek-capek guys, nggak apa-apa udah malam. Nggak apa-apa Pur, kasian ya sudah tep-tep layar. Cuman lu jangan pasrah banget. Pasrah malam. Pasar. Pegang sebelah bentar, berarti di Bali. Guys, nggak apa-apa kalian, doain aja, nggak apa-apa seriusan, nggak apa-apa. Gas. Nggak usah udah. Nanti dia balik ini, dia cuma bikin DJ, jadi siap-siap kalian dapat rezeki lagi. Ini gue bingung yang lain, ini nomor kamar hotel ya 34. Kenapa Selin? Kamar Oyo ini kayaknya ya? Berapa ya? Itu lu 34, gua 55 tuh. Oh itu mah pernikahannya Selin 34 kali. Emang yang
yang terakhir nih, sama siapa, Selin? Sama Bulu. Guys, ayo guys, guys, guys. Itu Melati guys, 50 Melati guys. Ah, susah, men. Ya elah, dia 2.000, kita 89.000, Puri. Ngapain takut sih? Di mana 89.000, mana? Itu 92.000 tuh sekarang. 92, toh. Udah gak apa-apa, kan tetap aja. Kita kan udah nge-live bareng-bareng. Udah seneng nge-live sama artis, Puri. Makasih, Puri. Gimana, Min? Nge-live sama artis. Siapa yang itu mama. Ih, barangan. Artis dari mana? Aku mamanya Pegasus, mamanya laki-laki baik yang suka keliling berbagi. Aku lagi dari Pegasus. Enggak deh, dia kalau izin gini bentar Bu, itu deh nanti dia balik. Bentar ya Bu, aku jadi dulu gitu. Kan ini dia punya acara puncak. Salah. Abis ini Mimin cek saldo di WD langsung. Ya alhamdulillah ya Beb. Cek saldo. Cek apa, cek saldo? Ya. Ada kok belum tahu. Belum tahu. Gak boleh, gak boleh ini. Gak boleh, gak boleh ini nanti ke Benet. Jangan Selin, lu jangan lu gue berdapat gift ke Benz ya. Lu pakai nanya-nanya. Hati-hati saya, pokoknya sensitif. Kita gak apa-apa aja kadang mau live tiba-tiba akun terbang. Akunnya terbang mama. Iya, kalau kadang dia nggak sama. Tidak, maksudnya kadang kalau kita menjelaskan cara topa, cara WD itu, kita bisa ke band. Gitu. Banyak, baca aja panduan komunitasnya. Contoh, anak kecil kayak, contoh nih, Rudy lagi ke kamar mandi, baru ada anaknya di bawah umur, di 18 tahun ke bawah. Kau lep dulu, papa ke belakang, itu ke band. Permanen, kau nggak bisa lep lagi. Tapi kalau anaknya sama orang tuanya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, didampingi nggak apa-apa, begitu. Lu pasti ada anak lu, Min. Apa? Apa kan? Lu mau jual anak lu? Orang udah kalau di keranjang kuning lu gimana sih? Kalau kita lagi keranjang kuning. Iya. Mimin belum tahu itu, nak. Belum tahu, mama. Tanya nanti di Shelin, kalau udah tau WD. Shelin gak pernah tahu, gak pernah ngasih gift dia, mah. Soalnya Selin bukan spender, Beb. Dia OVD kayak kita. Doang gitu ya, Ma. Mama si Furi mau curhat. Furi, kenapa? Tuh, cerita sama yang udah di atas, umurnya di atas kita. Jadi bisa kebuka gitu kan. Mereka sudah mengarungi beberapa perjalanan dalam rumah tangganya gitu loh, Furi. Ya tapi curhatnya nggak di pabrik begini juga. Siapa tahu, siapa jangan kira ini biasa orang record, rekam layar, dijadi di PT. Ntar di Benet, lu curhat aja di Benet nih. Emang iya curhat doang di Benet? Iya. Enggak, kalau kadang-kadang kalau terlalu bagaimana, ada panduan kalian baca aja di situ, ada hal yang bisa di ini ada ini kayak gitu. Pokoknya hati-hati sekarang TikTok. Nah, kami ini lah kadang di band, jadi kapo. Mama berapa kali, Ma? Tadi, Ma? 6 kali? 3. Pertama akun gue hampir 6 juta. Kedua hampir 5 juta. Ini akun ketiga. Ini berapa juta sekarang? Nggak tahu berapa. 3 juta lebih ya. 3 juta 500. Tuker powerbank bisa nggak, Ma? Bisa dong. Bisa dong. Bagi tuh akunnya, Ma. Laper tiba-tiba. Lapar, minum deh. Lapar, tidur. Kirimin makanan. Aku lapar, Furi. Bodoh amat. Oh, lapar lu tidur, Mimin. Ya, udahlah. Ya kan, daripada OB kan, mendingan tidur. Iya. OB apa tuh, Ma? Obesitas. Oh. Ini kata orang-orang di sini, Mimin, I love you, katanya. Ketemu lah kalian. So, kata I love you doang. Jangan guys, Mimin, suaminya banyak. Suaminya satu, itunya banyak. Apanya? Anaknya.
nih emak gue nonton live nih tuh biar tahu anaknya dapat berapa ya malam ini tuh lihat tuh apa emak mau mana no nonton nih no enggak lo enggak ada aku cuma satu beb sumpah mak hari ini mimin nyayur dapur ngebul mah parah bukan alhamdulillah itu rezeki. Pokoknya kalau ada anakku semua aman. Padahal dia lagi sibuk kalau dia masuk gitu. Mimin mah. Hari ini dapat ada 12 juta mah. Parah, 50. Beneran itu 12 juta. Balik maksudnya bilang, memang ada bayi loli 12 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mah. Padahal Mimin ini pas sampai cara ngecek saldo, Mimin gak ngerti, dipikir dia beneran kali ya. Pertama kan dan gitu dulu. Nanti WD-nya 30-an juta akan pelan-pelan dulu. Iya, yang penting seru-seruan aja ya, mah. Seru-seruan kalau dapat uang lumayan kan, Beb. Kalau mau dapat uang juga seru mah ngobrol sama Selin sama mama. Lu seru gua enggak. Banget ya, Puri, ya. Biasa kan kalau aku main sama dia berdua kan gift-nya ke dia semua kan aku hancur. Tapi karena bagi ini kalian lebih banyak ya udah dia sedikit pokoknya cemburu. Tapi nanti pegang terus balik TU dia itu. Ya udah. Bye bye. Mimin Puri ya. Salam kenal ya. Bye bye. Bye bye. Ya. Mim. Berkah. Assalamualaikum. Sering, Supri, ngamuk kenapa? Ngamuk kenapa? Ya udah sebentar aku ke sebelah ya. Aku samperin dia. Tunggu sebentar ya. Kita live dari dia aja ya. Tapi dia tuh gak leluasa kalau ditontonin orang. Ini nanti kalian gak seru. Supri, kenapa Supri? Kaget dia tadi. Backgroundnya kayak kenal. Ini aku di Solo guys, di hotel. Oh iya. Yaudah aku off dulu ya. Udah aku off dulu deh. Aku off dulu kak, di Supri aja, di Supri. Nanti aku ke situ. Kok jangan sih? Kenapa jangan? Ya kalian di Supri aja, kalian di Supri. Ntar aku ke situ, jadi kita live dari situ aja, di situ bareng-bareng. Wah, Kak Selin udah kasih panggilan sayang aja tuh Supri, katanya Supri sama Sri udah serasi cocok deh ya. Nah, nanti dilanjut lagi untuk video selanjutnya ya.